Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Jigimin Channel in the house. Yo, langsung aja ya kita turun di Strange Town. Okay. Kota yang aneh. Kota yang aneh dulu, bos. Kenapa bang? Banyak aneh-aneh di sini, guys. Dari pria hidung belang, hidung pesek, pria yang jomblo ya kan, jomblo. Ya ampun, gua sendirian jomblo nih. Gak apa-apa, gak apa. Biar killnya banyak. Jangan terlalu agresif. Ambil face. Okay, nice. Nice. Bang. Surprise. Kenapa gua lepas dari tembakannya? Sisa 5. 4. Ini kalau 1, 4. Sisa 3 guys ya maksudnya. I need consumables. Help. Sisa 3. Oke, ada routingan yang udah telepon. Easy. Satu. Routing dulu aja. I'm recalling a teammate. Cuma kita mati satu. Thanks. Sisa satu guys maksudnya ya. Player in area-nya sisa satu. Kita looting aja dulu. Tapi kita harus hati-hati, kadang ada orang yang sembunyi di situ. Bang. I'm recalling a teammate. Si curun mundur. Thanks. Duh, player kayak gini malas banget gue lawan sebenernya. Jago mah kagak. Camper banget, culun banget, malas gitu. Nope.
Cabut juga si culun. Kirain jago. Mau bantai gua. Beraninya TPP doang. Bang. Surprise. Hasil tingkatnya bos, nikmat sekali. Mantap. Turun sini lagi lah. Temennya. Bye. Have a beautiful time. Dia. Bye, have a beautiful time. Kayaknya aja lah. Lumayan lah. Maksudnya gak bisa turun sini guys ya, soalnya ini gak zona. Jadi gue gak perlu lama-lama di sini. Karena musuhnya pasti nggak kesini lagi. Cepet ya. Terima kasih kawan ya, memberikan saya 4 kill tambahan. Sangat menyenangkan. Musuhnya langsung panik ya. Majunya satu-satu. Ngeri kali. ABD-nya. Gua gak expect HBD seperti itu sih. Serem sih tuh. Rambo pula kan. Keringat dingin lah gua. Hampir mati gua. Tiba-tiba kena HBD gua. Ngeri-ngeri sedap. Gak ada musuh, satu doang loh dia padahal. Ingat banget ya HBD gua guys. Nope. Ketanda gua belum hilang ya, dari kejar. Ayolah. Kirain temen gua tadi guys itu. Rupanya musuh. Bisa beli suppressor kita, bisa beli magazin yang gede juga nih buat. Oh itu dia. Jawabannya loh, loh. Loh. Itu. Mana musuhnya? Kok kayak ada suara bagi di mana-mana. Tadi gua dengar suara bagi deh. Perasaan gue doang kali ya. Harusnya nggak perasaan gue sih, tadi ada sih. Gue nggak mau meragukan pendengaran gue. Sering kali gue ragukan malah salah. Nggak apa-apa, kita belanja dulu ya. Belanja magazin buat Groza sama suppressor. Musuh di depan. Beli magazin, grip, suppressor. Pakai kido aja kalau ini. Nope. Tikal. Solo player ya. Siapa suruh jadi solo player? Temen gue ya. Tinggal bro, lihat bro. Udah bisnisnya mantap, enak kali lah mainnya. Kita buru, kita buru, kita buru ya kan.
kenikmatannya hakiki nih. Pakai AUG lagi kan kita kan buat jarak jauhnya. Gak punya sniper gue soalnya. Kalau punya kita pakai sniper aja guys. AUG-nya kita ganti. Jembatan bro, kayaknya ada orang kan. Oh, ada orang kan? Bang. Sengaja gak gua end ya. Easy. Terpaksa gua end. Bisa dihidupin lagi bro. Untungnya sini bukan zona ya. Jadi musuhnya gak bisa kesini. Harusnya yang hidup lagi satu apa dua orang gak tau. Gue ada feeling kayaknya ada orang deh. Untung dia ngeprontnya di situ jadi nggak bisa nembak gue, kocak. Kocak. Lompat pula dia dari atas genteng. Jalan sih bukan lompat. Nyaris, untung bukan gue yang ditembak, temen gue yang ditembak. Dulu teman-teman gua belum end loh padahal. Ngeri-ngeri sedap coba sih. Oh, ada feeling musuhnya pasti ngeflank. Nafsu musuhnya nggak nyangka kita rame berempat di situ. Dia ngeliat satu orang di situ nongkrong, dia ngeliat di mobil.
itu Pak Doer. Yuk, lanjut ya. Scan dulu deh. Nekat banget posisinya, guys. Nyebrang kayak gitu. Musuhnya gak ada musuh, guys. Gue scan mobil ya. Mobilnya gak ada yang di rumah. Mobil spawn semua. Ayo bro, ayo bro. Cepetan bu, pecel. Yuk. Sisa dikit doang, guys. Sisa 5, 6, 7. 7 doang, guys. Sampai cegukan gua, Pak. Lakukan yang terbaik, kue. Cepat ada musuh. Wah, mati gitu. Mati orang itu, Pak. Sisa 2, 3. Main apa nih gue, bro, bro? Habis, guys, musuhnya. Sisa 3 doang. Kok temponya aneh gitu, ianya? Kayak nyantui banget gitu. Cuma nembak jalan, nembak jalan, nembak. Kemana kita dapat 2, 3 sih. Sisa 3 juga maksudnya. Itu maksudnya. Lah kenok deh. Kenok sama YouTuber cilik. Mana musuhnya, Bang? Sisa 2 ya, situ musuhnya. Nge-smoke itu bahaya sebenarnya. Malah ketahuan posisinya. Enggak maksudnya musuhnya, guys. Gue jadi tahu posisi musuhnya. Satu kan sisa YouTuber cilik doang. Lah kekuatan aim assist, guys. Nembak aja sembarangan selama aimnya udah nempel, udah pasti mati dia. Gua nggak nyaur, guys. Gua cuma denger suaranya di situ, gua tembak aja. Ini match yang sangat aneh, tapi ya sudahlah ya. Semoga bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.